Oke, lo saudara berjumpa di channel Perkor Ratunya. Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini, oke, coy. Di sini nanti kita akan mengucapkan selamat tinggal ya kepada salah satu event besar atau event mayor, coy. Di FC Mobile yang membuat kita waduh sangat-sangat bersemangat bermain, coy, yaitu event Team of the Season atau TOTSW. Menurut saya ini TOTS itu salah satu event yang sangat-sangat membuat kita itu senang banget, coy. Aku khususnya untuk teman-teman free to play. Bayangkan, coy, kalian sudah dapat siapa saja sih, pemain gratisnya sudah dapat siapa saja. Gila sih ini event TOTS memang ya, coy. The best lah. The best, apalagi untuk teman-teman free to play pasti senang banget di event TOTS kali ini, coy. Yang biasanya ya, yang biasa itu kita sangat susah dapat pemain, tetapi di TOTS ini kita kayak di kasih gampang banget, coy. Oke. Ya di sini langsung saja kita menuju ke in game-nya. Saya akan membahas apa saja yang harus teman-teman lakukan sebelum event TOTS ini hilang sih, alias habis ya, durasinya habis. Jadi jangan sampai kelewatan sih, rugi ya kalau teman-teman sampai melewatkan ini, rugi sekali. Soalnya ini Team of the Season adalah salah satu event mayor atau event besar yang ada di FC Mobile. Oke, langsung aja di sini kita menuju ke in gamenya saja, cuy. Oke, just. Oke bro, di sini kita masuk di in game FC Mobile. Oke, sebelum kita membahas tuntas apa saja sih yang harus teman-teman lakukan sebelum event TOTS selesai atau hilang, cuy. Seperti biasa untuk teman yang mau top up langsung gaskan saja ke Kiano Store, dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya, dan juga untuk teman yang mau coki permata juga ready, langsung gaskan aja ke Kiano Store, nanti link grup WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi video ini, coy. Oke, langsung saja, cuy. Gak kerasa ya, salah satu event terbaik yang pernah ada di FC Mobile mau habis, cuy, atau selesai. Tinggal 9 jam lagi, cuy. Astaga ya, ini masih menjadi salah satu event terbest. Bahkan menurut saya ini masih event terbaik, cuy. Menurut saya ini masih event terbalik. Walaupun event juru memang kita dikasih banyak sekali Mascherano, akan tetapi di event TOTS ini paling mudah kita bisa dapat pemain OVR tinggi 97 ke atas, cuy. Soalnya ada exchange jaminan 97 ke atas. Gila sih ini event TOTS ya, apalagi untuk teman-teman free to play, cuy. Pasti sekarang skuadnya sudah bagus-bagus karena adanya event TOTS ini, cuy. Memang ini event sangat-sangat ramah free to play ya, sangat-sangat ramah free to play. Walaupun dibedakan, cuy, untuk teman-teman yang suka-suka gacha pakai FC point, memang kita bisa dapat pemain-pemain yang bisa dijual alias tradable. Akan tetapi untuk yang free to play, rata-rata itu bisa cuma dapat yang untrade alias tidak bisa dijual. Tetapi sama aja, kita kalau misal dapat pemain yang tidak bisa dijual, sekarang kan Mascherano banyak, cuy. Jadi kita tetap bisa rank up ya, tetap bisa di rank up. Untuk statistik pemainnya itu sama persis, cuy, gak ada bedanya sama yang tradable, cuma bedanya itu dijual sama tidak. Jadi untuk teman-teman yang free to play itu tetap bisa bersaing di head to head atau satu lawan satu, karena pemain yang didapatkan itu juga OVR-nya tinggi-tinggi, cuy. Pasti banyak sekali yang dapat OVR 99, OVR mentok. Untuk teman-teman free to play pasti saya yakin banyak sekali yang dapat. Memang ya ini ya, event the best, cuy. Kita ucapkan terima kasih kepada event TOTS, cuy. Memang ya ini kebangkitan kita. Apalagi untuk teman-teman yang baru main di event TOTS, saya yakin pemainnya sudah bagus-bagus sih. 95 ke atas lah ya pasti ya, 94 ke atas lah. Itu pasti pemain-pemainnya memang ya elo ya. Jadi di sini masih ada beberapa yang harus teman-teman habiskan di event TOTS ini. Yang pertama,
ini cuy, arena TOTS. Ini sebisa mungkin teman-teman selesaikan sampai dapat Mascherano lah paling enggak cuy. Sampai dapat Mascherano. Ini yang paling worth it cuy. Saya masih bisa satu kali, jadi ini nanti saya akan push malam-malam cuy. Kita akan habiskan di sini. Jadi jangan sampai ketinggalan cuy. Lumayan cuy. Satu Mascherano itu lumayan sekali. Jadi di arena TOTS ini sebisa mungkin ambil Mascherano cuy. Yang terakhir ya. Oke. Selanjutnya di bagian liga-liga ini teman-teman cek aja cuy. Teman-teman cek apakah ada yang ketinggalan cuy. Apakah ada yang ketinggalan untuk diklaim. Nah itu ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Misal ada ketinggalan satu Mascherano itu kan sayang sekali cuy. Jadi teman-teman cekin semuanya. Dan di bagian icon TOTS ini juga teman-teman cekin cuy. Siapa tahu belum ambil icon di sini ya. Siapa tahu cuy. Atau ambil gem yang bagus ya cuy. Di sini kan gemnya besar-besar. Dapat gemnya besar-besar di icon TOTS ini. Siapa tahu belum keambil. Nah ini saya sampai 0 ya. Icon itunya sampai 0 cuy. Icon TOTS nya. Terus di bagian La Liga ini juga sama teman-teman cek. Seri A juga sama teman-teman cek. Siapa tahu ada poin yang bisa digunakan dan bisa dapat suatu reward. Entah gem, entah koin, bahkan pemain atau Mascherano. Teman-teman cekin semuanya cuy. Terus di bagian UTOTS ini, misal teman-teman sudah nggak bakal nyampe ke 500, ya udah buat gacha aja cuy. Buat gacha aja di sini ya. Nah, buat gacha di sini. Jadi sih saya akan coba gacha cuy. Ini saya bisa open dua kali ya. Nah, teman-teman gacha di sini aja. Ini kalau hoki dapat pemain tradable cuy. Kalau hoki tapi susah ya. Tapi susah sekali. Oke, kita buka cuy. Nah, kan susah banget kan cuy. Ini pemainnya bisa dijual. Pemainnya bisa dijual walaupun ini 99 cuy. Tapi kan tradable. Oke. Soalnya di sini juga sama aja. Ini dihabisin dulu aja. Dihabisin dulu aja. Ya Allah, nggak ada yang wala cuy. Teman-teman habisin sampai 0. Nah, seperti ini aman ya. Terus di bagian menu utama ini teman-teman juga selesaikan cuy. Ini saya nggak selesai loh cuy. Akhiran ya. Kenapa ya? Tapi nggak masalah juga, ada Mascherano ya. Jadi di sini saya seharusnya bisa menyelesaikan. Kayaknya memang saya lupa ngeklaimin ini cuy. Saya lupa ngeklaimin pemanasan harian ini ya. Soalnya nggak ada Mascherano cuy. Jadi kayak semangat saya di utama ini kurang. Nah, yang penting di arena TOTS karena ada Mascherano-nya cuy. Nah, seperti itu ya. Di bagian eventnya seperti itu coy, yang harus teman-teman cek-cek cuy atau selesaikan. Terus di bagian pertukaran juga sama cuy. Siapa tahu belum teman-teman belum nuker Mascherano atau belum gacha yang 97 sampai 99. Siapa tahu cuy dapat bagus ya. Dicoba aja cuy. Dicoba aja ya. Yang penting sih Mascherano sih. Kalau pemain ini memang kadang banyak yang memiliki puter ya. Tapi kalau yang Mascherano yang ini saya harusnya punya cuy. Paling nggak sedikit ya, lumayan cuy Mascherano cuy. Lumayan sekali ya. Nah, itu cuy. Itu harus teman-teman persiapkan. Dan juga salah satu juga cuy, ini untuk teman-teman yang mau beli pemain UTOTS atau TOTS. Kemungkinan besar pemain UTOTS atau TOTS ini bisa naik cuy. Kemungkinan bisa naik karena memang event setelah TOTS, yaitu event Euro atau event Copa America, itu nggak ada yang lebih dari 99. Saya yakin untuk pemain-pemain yang meta di UTOTS ini akan bisa naik, soalnya sudah susah sekali untuk didapatkan. Bahkan sudah nggak bisa cuy. Bahkan sudah nggak bisa didapatkan. Kayak Ronaldo, Messi, Mbappe, Johan Cruyff dan lain sebagainya ini kemungkinan bisa naik. Ada kemungkinan bisa naik karena sudah tidak bisa didapatkan. Jadi untuk teman-teman yang ngincer salah satu pemain di sini, ya belilah cuy. Takutnya besok bisa naik. Soalnya nggak ada kartu yang lebih dari mereka cuy. Kemungkinan besar nggak ada ya. Masih mentok 99. Seperti itu cuy. Jadi itu ya yang harus teman-teman selesaikan. Misal ada yang lain yang saya kelewatan, silahkan komen di bawah cuy. Tapi yang menurut saya itu yang paling urgent. Itu yang paling urgent cuy. Oke, sebelumnya di sini saya akan coba gacha dulu seperti biasa. Kok pakai Virgil Panik, janganlah. Kita akan cari yang over 94 dulu cuy. Beli cuy. Oke, beli dulu.
Ya yang murah aja sih. Nah ini 12 juta. Oke, Armstrong. Apakah di sini kita dengan Armstrong bisa dapat pemain bagus sih? Kita lihat. Saya belum dapat Euro, baru dapat sih itu sih. Di Van Dijk ya, belum ada yang bagus lainnya cuy. Belum ada yang bagus lainnya. Semoga aja ya di penutupan TOTS ini kita bisa dapat bagus di event Euro cuy. Ayolah. Let's go nih dia. Ya Allah, apa sih coy? Masih belum dikasih hoki loh. Ya ampun, parah banget sih ini coy. Parah banget ya, masih belum dikasih hoki. Udah minggu ke, udah hari keberapa ini coy, hampir satu minggu ya. Oke, ya mungkin itu aja cuy untuk pembahasan soal apa saja sih yang harus teman-teman lakukan sebelum event TOTS ini hilang atau selesai cuy. Oke, ya mungkin itu aja. Jangan lupa para video kali ini, silahkan selalu like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak nonton. Oke, salam perkara adanya. Cheers. Mantap.